Kita bersyukur, kita diberi kekayaan alam yang luar biasa. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, ketemu lagi, kita baru ketemu ladang gas salah satu terbesar di Andaman. Beritanya 8 sampai 12 TCF. Bisanya lebih. Kita baru ketemu lagi ladang-ladang di mana bekas-bekas Belanda ternyata cadangannya masih banyak. Saudara-saudara sekalian. Ketemu lagi cadangan emas. Rupanya Indonesia ini nanti bisa produsen emas salah satu terbesar di dunia. Ya kan? Jangan cepat tepuk tangan. Emasnya masih di bawah tanah, kita harus gali. Enggak maksud saya kita, tapi, nah, dengan segala kelebihan kita, kita menghadapi tantangan yang sangat besar. Ya. Pertumbuhan bagus, 5% selama sekian tahun berturut-turut, tapi kita harus akui pemerataannya harus kita tingkatkan. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani koreksi sistem kita. Kita harus bertanya. Kita harus bertanya bagaimana caranya kekayaan bangsa Indonesia harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya segelintir orang saja. Kita tidak bisa mengandalkan trickle down economics. Terlalu lambat. Presiden Jokowi sudah memberi contoh intervensi. Intervensi untuk menyelamatkan yang paling lemah bukan salah. Karena itulah kita berhasil menekan dan mempertahankan inflasi sampai di sini. Saudara harus tahu. Ini bukan teori buku. Mungkin ini teori di luar buku, enggak ada di buku. Itu pun suatu kelebihan Pak Jokowi pernah jadi wali kota. Dia belajar kendalikan inflasi dari waktu dia wali kota. Sekarang Menteri Dalam Negeri mimpin rapat tiap minggu masalah inflasi. Dengan Zoom, semua kabupaten, semua gubernur dipantau oleh Menteri Dalam Negeri. Mungkin satu-satunya negara di dunia, Menteri Dalam Negeri rapat tiap minggu dengan bupati, wali kota, gubernur mengecek harga sembako. Di mana ada kelebihan, di mana ada kekurangan. Ini harus kita akui, ekonomi bukan hit and run, bukan apa ya, bukan sesuatu yang kita serahkan kepada keberuntungan. Ini adalah management yang prudent, management yang teliti, management yang hati-hati. Saudara-saudara, kita harus berani koreksi diri. Masih sistem kita masih terlalu banyak kebocoran. Korupsi harus kita hadapi dengan berani. Untuk itu kita harus menghadapinya dengan sistem integralistik. Sistem menyeluruh. Kita harus berani akui kesulitan.
Jangan lari dari kesulitan. Hadapi kesulitan dan selesaikan kesulitan itu. Cari otak-otak terbaik bangsa ini. The best brains and the best heart of our country. Otak terbaik dan hati terbaik. Otak hebat, hati busuk, berbahaya. Itu korupsinya lebih pintar lagi gitu. The best brains, the best heart. Kita perbaiki. Yang kurang kita perbaiki. Kita perbaiki bangsa ini dengan solusi yang kita cari. Kebijakan yang kita cari. Ada stunting, ada kelaparan, apa tindakan kita? Tidak usah lagi apa itu FGD apa itu? Hah? Fokus apa? Focus group discussion. It's too late. We don't need to discuss. Look for solution. Carry out the solution.